kenapa orang-orang tu tunjuk kat kita? Sebab kita besar agaknya. Adik kau berkeret! Tinggal kat mana? Oh, rumah kat sini semua kecil-kecil. Susah nak masuk dulu. Kalau kita dah besar, aku beli je baru. Tak payah susah-susah nak baiki. Betul? Lambatnya kita nak besar. Teringin nak tengok muka kita bila dah besar. Mesti lagi comel. Entah-entah, kita ada rambut juga. Dahlah, jom tidur. Tak payah nak fikir. Mamai agaknya.
betul. Ha, pergi mana tadi tergesa-gesa? Dengar tak mandinya? Kejar Upin. Dia naik motor dengan Atuk. Entah pergi mana. Tapi peliknya, Upin dah besar. Upin? Upin dah pergi kerja kat bandar. Akak, cakaplah betul-betul. Eh, betul lah ni. Dia dah besar. Kena pergi kerja. Kan Upin nampak tadi? Macam mana Upin boleh jadi besar? Kenapa pula menangis? Upin, dah besar sorang-sorang. Baguslah. Semua mainan Upin punya. Tak perlu nak kongsi-kongsi. Ha, ayam goreng boleh makan puas-puas. Tak ada nak berebut dah. Lagi seronok, katil tak payah kongsi. Boleh golek-golek sendiri. Kasih sayang Opa dan Akak hanya pada Upin je. Upin dah besar, boleh jaga diri sendiri. Seronok kan? Betul, Kak. Biarlah Upin besar sendiri. Seronoknya. Jadi besar. Kita kan kembar. Kita akan besar sama-sama. Jadi kau pergi mana tadi? Dia ikut opah pergi pekan. Apa sel tak ajak? Ajak. Tapi kau nak tidur. Upin, jom ikut opah. Jomlah.